ada dua cara closingan paling gampang kak. Makanya nanti keliling warung kan, keliling warung. Nanti daftar tuh pattern lewat kakak, lewat Kak Wirda di semua warung. Caranya kakak presentasi menggampang. Tanya aja siapa yang pulsanya paling sedikit. Betul. Nah yang paling sedikit itu suruh cek, suruh maju ke atas panggung, kakak isiin, selesai. Selesai, itu sudah paling top. Paling top udah. Paling top. Ya. Yang kedua tadi lewat apa dulu Pak tadi? Ngomongin apa tuh dulu? Enggak ada putus koneksinya. Itu yang apa namanya? Latar belakang tadi, ada latar belakang gitu. Latar belakang banyak lah. Banyak. Tapi itu pertama tuh closingan lewat situ dulu. Yeah. Isiin pulsa aja satu. Terusin lah kan. Oke, ya siap. Jadi ada 64.000. Iya. Kalau yang aktif di Januari itu di Desember. Oh, yang kedua ingat saya. Yang kedua, yang pertama tuh lewat pulsa. Isiin aja. Jadi saudara datang ke tetangga jangan nyeramain petren. Iya. Datang tuh ke tetangga sedekah dulu lo pulsa ke dia. Assalamualaikum gitu. Iya. Salam. Cek pulsa lo dong ada berapa. Gitu. Gitu dicek. Yurebo. Gue isiin ya, gocap itu atau ceban dah, isiin ceban. Nah begitu keisi, nanti dia nanya, pakai apa nih lu isi? Pakai petren, pamit deh, assalamualaikum, biar aja dia ngejar. Dulu apaan tuh petren? Ntar aja. besok lewat lagi, dihamin, dibatukin. Atau pakai ini, yang habis lagi. Nah, yang kedua, ngeprintnya nih. Yang kedua. Nah itu beneran tuh banyak kalau udah mau yang layanin lah itu dong bilang dong weh entar daftar kemari ya promosi dia. yang kedua kasih tahu komen yang kedua kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar betul pertanyaannya nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustaz. Kalau enggak ada, berarti lu belum terdaftar jadi anggota Petren. Betul. Rugi ya, Dan. Rugi dong. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarokan. Betul. Kenapa duit halal? Gua jualan tiket, gua jualan pulsa, gua bagi lu yang ikut jualan. Oke. Okay? Terusin. Dulu kita ngerugiin orang.